الحمد لله الحمد لله الذي انعم علينا بنعمه الايمان والاسلام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat iman nikmat Islam nikmat yang sangat luar biasa Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi rahmah Nabi yang sangat kasih sayang kepada kita sebagai umatnya Nabi yang akan memberikan syafaat Kepada ahli kabair min umatih Dan mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Dan mendapatkan syafaatnya beliau kelak di yaumil kiamah Amin ya rabbal alamin Jamaah rahimakumullah Kita menjalani kehidupan ini begitu banyak godaan-godaan, begitu banyak tantangan-tantangan, sehingga walayadu billah banyak orang yang tergelincir karena tidak kuat menghadapi godaan dan tantangan kehidupan ini. Jamaah Potensi buruk dan baik itu ada pada diri kita manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah asy-syams a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa nafsi wa ma sawwaha Allah bersumpah dengan jiwa dan penciptaannya yang sempurna. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ia ilhamkan kepada jiwa jalan kebaikan dan jalan keburukan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mencucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Jamaah rahimakumullah, setiap kita bisa menjaga kesucian jiwa kita dengan berusaha melakukan amal-amal saleh dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah untuk Tetap bisa menjaga kesucian jiwa kita ini, maka iman harus dipertahankan, karena dengan iman ini, Allah akan menjaga kita. Dengan iman ini, kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam menjaga kesucian jiwa ini, maka perlu untuk menjaga iman kita agar mampu mempertahankan iman kita. Ini ada petunjuk-petunjuk yang kita harus jalani. Yang pertama adalah kita harus mempunyai tujuan hidup ini yang berorientasi yang bertujuan untuk kebahagiaan yang selama-lamanya yaitu kebahagiaan hidup di akhirat sehingga kita meyakini bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara tidak selama-lamanya kita diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Umur umat ibaena sitin wasabain. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Setelah itu kita selesai, kita akan pindah ke alam berikutnya. Kita masuk ke alam barzah dengan mempunyai pemahaman bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Maka pemahaman kita untuk mencari kekayaan tidak sampai melebihi batas cinta kita kepada dunia. Tidak sampai kita melebihi cinta kepada dunia. Apalagi mendapatkan dunia dengan cara yang tidak benar. Jamaah rahimakumullah. Dengan memahami bahwa kita hidup di dunia sementara. Kemudian kita akan pindah ke alam akhirat yang selama-lamanya. Maka Sebenarnya hidup kita di dunia ini adalah Untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita cari hidup di dunia adalah Hidup untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di surah Al-Baqarah A'udhu billahi minasyaitani rajim Wa minan nasi Mayyashri nafsahu budi maradatillah Wallahu ra'ufum bil'ibad Wa minan nasi dan sebagian manusia May yashri nafsahu bidigha maradatillah bahwa hidupnya berjuang untuk mendapatkan ridhonya Allah. Wallahu raufum bil ibad. Allah Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Agar bisa mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Tentunya kita harus berada di jalan yang lurus. Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. sirati Kata Allah menjelaskan bahwa ini jalanku. Jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. fatafarraqa bikum man sabili maka kalian akan bercerai-berai dari jalan dari jalannya Allah yang lurus zalikum hmm. wasaakum bihi la'alakum tattaqun Itulah lo ajalan Allah yang diwasiatkan kepada kalian la'alakum tattaqun agar kalian bertakwa hmm. jamaah rahimakumullah setelah kita memahami bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Kemudian ada kehidupan yang selama-lamanya. Kemudian langkah yang kedua untuk menjaga iman kita adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunatullah Karena Al-Quran dan Sunatullah ini adalah pedoman hidup kita Pedoman manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini Karena Al-Quran adalah isinya petunjuk Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Hudalil mutakin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika seseorang berpegangan dengan kedua pusaka ini, yaitu Al Quran dan Sunatullah, insya Allah hidupnya akan selamat. Hidupnya tidak akan tersesat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarak tufiqum amrain Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Wa Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Selama kalian berpegang teguh dengan dua pusaka itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu dua pusaka? Yang pertama adalah Kitabullah Al-Qur'an dan yang kedua adalah sunnah rasulnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian langkah yang ketiga, petunjuk yang ketiga untuk menjaga iman kita. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kita bukan merasa sudah baik, tapi kita pengen menjadi orang baik. Maka pergaulan ini sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia. Sangat berpengaruh kepada pribadi diri manusia itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar ala dini khalilih." Seseorang itu mengikuti agama kawannya. Fangdur. Fangdur fal yang durahadukum man yukhaliluh. Karena itu perhatikan kepada siapa dia berkawan. Maka untuk menjaga iman kita, kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Dengan orang-orang yang saleh. Kemudian petunjuk yang keempat adalah untuk menjaga iman kita ini, kita harus punya komunitas baik, komunitas bersama orang-orang baik, ikatan jamaah yang kuat, karena di dalam komunitas itu kita bisa saling mengingatkan, karena kita manusia adalah mahalul khotowanisian kadang lupa dan kadang salah. Maka pentingnya punya komunitas baik sehingga bisa watawa sobil hak watawa Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya sangat mencintai kepada orang yang berjuang dengan berjamaah, berjuang bersama, berbaris dengan barisan yang rapi hingga tersusun kokoh seperti bangunan yang kuat yang satu menguatkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir untuk menjaga iman kita. Yang terakhir adalah kita memiliki rasa bangga. Dengan agama kita, kita bangga sebagai seorang Muslim. Karena dengan bangga sebagai seorang Muslim, kita senang karena semua ajarannya, semua aturannya itu sesuai dengan fitrah manusia. Semua ajaran yang diterima, dimanapun kita berada, maka untuk bisa memiliki rasa bangga. kepada agama kita Maka kita meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar Sekali lagi Islam adalah satu-satunya agama yang benar Karena Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inna dina indallahil islam Jamaah rahimakumullah Apa yang kita usahakan untuk menjaga iman kita ini Kita tetap minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang membolak balikan hati kita Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya muqallibal kulub Wahai zat yang membolak balikan hati Thabbit kulubana ala ta'atik Ya Allah tetapkan hati kami Untuk selalu taat kepadamu Ya musarifal kulub Sarif qulubana Ala to'atik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, sehingga iman kita di akhir zaman mudah-mudahan bisa kita pertahankan dengan berusaha tadi, dengan beberapa langkah yang telah disebutkan tadi, sehingga Allah wafatkan kita dengan husnul khotimah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Aqulu qawli hadha. Fa astaghfirullah li walakum. Wa risayil muslimin. Fa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فيا <applause> أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بقدسه وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما <سؤال> اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان يوم الدين وارض عنا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والله بنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وانصرهم على القوم الكافرين اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر اقيم الصلاه hey